kita masuk ke acara inti, yaitu pemateri pertama. Insya Allah pemateri pertama akan disampaikan oleh Prof. Heri Soehardianto yang akan menyampaikan tentang perkembangan teknologi hidroponik yang ada di Indonesia ini. Izinkan saya membacakan profil beliau. Nah, Prof. Heri Soehardianto ini dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 10 September tahun 59. Beliau adalah Rektor Institut Pertanian Bogor dua periode ya, dari 2007 sampai 2017, selama 10 tahun. Ya, makanya memang salah satu daya tariknya ini adalah pembicaranya, yang selain beliau sebagai tokoh di IPB ini, juga beliau sebagai pakarnya dalam sisi keilmuannya sangat tidak diragukan lagi. Alhamdulillah. Pendidikan beliau diawali dari teknik mesin, teknik Departemen Mekanisasi Pertanian dulu, MP ya, teknik mesin dan biosistem sekarang namanya, pada tahun 1981. Kemudian gelar masternya di Kochi University di Jepang, dan PhD-nya di Ehime University. Alhamdulillah, selama menjabat sebagai rektor, beliau tetap aktif dalam mengajar dan juga penelitian. Dan kebetulan beliau adalah guru saya salah satu murid beliau dalam menempuh S3 dan S2. Oleh karena itu, langsung saja kita waktu dipersilahkan kepada Profesor Heri Soehardianto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Deputi Menko Perekonomian, Ibu Musdalifah, terima kasih sudah bergabung, ini luar biasa. Yang saya hormati mantan Ketua MBA, Prof. Hosin, mendampingi saya hampir 10 tahun. Kita jumpa di forum yang berbeda, Prof. Yang saya hormati, saya banggakan kawan seperjuangan, Rektor ITB, mantan Rektor ITB, Prof. Kadarsah Suryadi. Beliau ini juga adalah alumni IPB karena sempat beberapa bulan di IPB. Alhamdulillah, terima kasih. Prof. Agus Muntohar, Pak Dimyati, mantan Dirjen Hortikultura, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Kalau tidak salah Pak Sugiarto juga mau bergabung, mantan Menteri BUMN, kemudian Ibu Silvana, Pak Musyar Kasim, mantan Wamen. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya ingin memulai saja karena waktunya sangat terbatas. Untuk screen sharing tentang hal-hal yang mudah-mudahan dapat mempermudah dalam kita membahas teknologi dan bisnis hidroponik pada hari ini. Mudah-mudahan akan banyak membantu kita untuk memanfaatkan potensi yang sangat besar bagi kita untuk bagaimana potensi yang ada ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian, kita mulai dengan satu ilustrasi bahwa PBB telah merilis proyeksi bahwa tahun 2050 penduduk bumi akan tinggal di perkotaan, ya, mencapai 68%. Artinya pola pemenuhan kebutuhan pangan mereka akan sangat berbeda dengan yang sekarang. Sebagian akan terlihat ini tinggal di kota, ya, dan sebagian yang di desa malah berkurang. Artinya pola pencukupan kebutuhan pangan mereka akan sangat berbeda dengan sekarang. Demikian pula kondisi pandemi sekarang ini, ya,
mengajak kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pangan bangsa kita. Dan Bapak sekalian, ini dalam berbagai publikasi di media massa juga berkembang, berkebun ini termasuk kegiatan yang semakin diminati, disarankan, biar sehat, biar fresh begitu, lihat hijau-hijau tanaman di rumah, daripada ditanami rumput, mungkin bagus juga ditanami tanaman hortikultura. Nah, tanaman ini adalah primary producer yang menjadi pakan bagi ternak, menjadi bahan makanan bagi manusia, ternak pun dimakan oleh manusia. Artinya tanaman ini sebagai ototrop yang... sangat penting bagi kita, dan dalam proses produksi tanaman ini sebetulnya kita sudah paham bahwa banyak sumber daya yang diperlukan, yaitu cahaya, air, tanaman itu sendiri, benih, bibit, ya, dan fertilizer, itu semuanya sebetulnya kita sudah pahami. Dan salah satu yang sangat krusial yang harus kita syukuri adalah fotosintesis, yang merupakan chemical reaction yang kalau di tanah air kita, cahaya matahari ini sepanjang tahun kita bisa rasakan, kita bisa nikmati, kita bisa panen untuk menjadi glukosa dan oksigen. Ini luar biasa yang harus kita syukuri. Jadi mestinya tidak boleh dibiarkan ada cahaya matahari yang terlalu banyak mengenai hal-hal lain yang tidak diperlukan, yang tidak dapat digunakan untuk memanen fotosintesis itu. Ini salah satu contoh bagaimana kita menanam fotosintesis di mengukur fotosintesis di kebun yang kita punya. Tanaman itu akan tumbuh dengan baik kalau ada cahaya, suhu, air, gas CO2 khususnya, nutrisi, keasaman pH, hormon pertumbuhan, dan juga hama penyakitnya harus dipikirkan agar faktor lingkungan ini dapat kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu cahaya ini sangat penting untuk berbagai proses metabolisme dalam pertumbuhan tanaman. Kita tahu ada panjang gelombang tertentu yang mempengaruhi morfologi dan juga ada juga fungsi-fungsi yang lain. Ini sudah lazim kita ketahui, tapi bagaimana memanfaatkan cahaya ini sebetulnya, baik cahaya buatan maupun tentu saja cahaya matahari yang tersedia sepanjang tahun di tanah air kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, temperatur juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman, laju fotosintesis meningkat sejalan dengan peningkatan temperatur, penyerapan mineral dan air juga dipengaruhi oleh tanaman, temperatur. Juga setiap tanaman mempunyai temperatur yang optimal bagi pertumbuhannya. Karena itulah maka mengatur temperatur daerah perakaran sangat penting, karena ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman, pertumbuhan mikroorganisme, proses pindah panas, dan juga water movement and retention. Nah, kita juga sudah memahami bahwa demikian banyak unsur makro, unsur mikro yang diperlukan oleh tanaman, dan masing-masing tanaman mempunyai karakteristiknya masing-masing, tapi bagaimana kita memberikan ini semua untuk kebutuhan tanaman. Pemupukan seringkali kita lakukan, tapi seringkali juga tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Maka kita juga saksikan bagaimana residu pupuk ini juga persoalan yang harus diselesaikan. Bahkan kadar CO2 di udara yang berpengaruh terhadap fotosintesis juga sebetulnya dapat dikendalikan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang kalau kita kendalikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah maka tanaman akan dapat mengkonversi cahaya menjadi glukos, menjadi karbon dioksida, menjadi karbohidrat yang sangat diperlukan untuk pembentukan sel dan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah, karena itulah maka berkembang teknologi untuk memahami, untuk sensing cahaya dikontrol, ya. Kemudian karbon dioksida juga dikendalikan, suhu dan kelembapan dikendalikan, nutrient solution dikendalikan, bahkan pergerakan udara di sekitar tanaman juga dikendalikan. Ini semua sebetulnya dapat
kita lakukan, apalagi dengan perkembangan teknologi komputer dan ICT yang sangat cepat itu, maka kita perlu memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian, tropical hydroponik ini sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Ini salah satu buku yang menyatakan bahwa Indonesia sudah mulai masuk dalam radar internasional untuk tropical hydroponik ini. Nah, hydroponik itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Adalah metode budidaya tanaman berbasis air dengan larutan nutrien yang kaya, tidak menggunakan tanah, dan prakarannya ditunjang pertumbuhannya oleh media tanam. Dalam sistem hidroponik, tanaman tidak ditanam dalam tanah, melainkan dalam media tanam yang diberi larutan nutrisi, yang diberi seluruh kebutuhan tanaman yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman itu kita berikan dalam dosis dan waktu yang tepat. Nah, kelebihannya sistem hidroponik ini yang pertama adalah risiko lebih rendah karena tidak ada hama dan penyakit yang berasal dari tanah. Seperti diketahui, budidaya tanaman ini adalah salah satu usaha yang sangat rentan, sangat risk, high risk ya. Faktor-faktor eksternal kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka upaya-upaya yang kita lakukan sejak penyemaian tanaman, bahkan penyiapan tanah dan sebagainya, bisa saja tidak menghasilkan panenan yang menggembirakan. Karena itulah maka dengan sistem hidroponik ini risiko lebih rendah. Ini suatu hal yang menguntungkan dari sistem hidroponik ini. Kemudian dapat diterapkan di tanah yang tidak subur, misalnya di pekarangan rumah atau bahkan di rooftop ya. Ini adalah satu hal yang memungkinkan, apalagi di kecenderungan orang akan tinggal di kota-kota, maka rooftop gardening ini satu hal yang ke depan akan menjadi satu kebutuhan bagi kita. Tidak ada pekerjaan pengolahan tanah, penataan gulma, jarak antar tanam dapat lebih dekat, mudah dalam pengaturan keasaman dan dosis pemberian unsur hara, mudah dalam pemeliharaan dan pemanenan, serta produksi dan mutu hasil panenan yang relatif lebih tinggi. Hanya memang kekurangan sistem hidroponik adalah biaya investasi dan modal kerja yang diperlukan relatif besar, dan pada closed system, penyebaran penyakit melalui larutan nutrisi relatif cepat, sehingga harus sangat diperhatikan jangan sampai terjadi penyakit yang mudah menyebar. Juga perlu pollinators untuk membantu penyerbukan karena tertutup di dalam rumah tanaman. Ada beberapa sistem hidroponik, mulai dari wick system, deep water culture, nutrient film technique, ebb and flow, aeroponics, drip system dan sebagainya. Ini salah beberapa contohnya adalah deep water culture, di mana larutan nutrisi diberikan di daerah prakaran dalam keadaan diam, kemudian disirkulasikan sesuai dengan kebutuhan. Juga ada nutrient film technique yang mengalirkan larutan nutrisi terus-menerus, akar terekspos di udara dan juga tercelup dalam nutrient film dalam nutrient solution. Kemudian ebb and flow, genang dan alir, daerah prakaran digenangi dengan larutan nutrien, kemudian dialirkan. Ini adalah juga pilihan-pilihan teknologi. Bahkan juga dapat digunakan untuk herbal medicine. Ini juga saya kira satu pilihan yang baik untuk dikembangkan ke depan. Di mana sekarang ini kita betul-betul memerlukan pasokan tanaman obat ya, yang menjaga imunitas kita, meningkatkan imunitas kita. Ini adalah satu pilihan juga ke depan. Juga aeroponik, Bapak-Ibu sekalian, tidak terbayangkan saya kira bagaimana kita membudidayakan tomat dengan sistem aeroponik ini, sehingga bisa menjadi solusi atas terus-menerus terjadinya serangan sama penyakit tanaman kentang misalnya, kalau bibitnya berasal dari daerah kentang itu sendiri. Karena itulah maka budidaya benih kentang secara aeroponik ini akan jadi salah satu solusi untuk memutus hama. Juga drip irrigation system,
membiarkan larutan nutrisi terbuang ataupun yang di recycling. Ini juga ada pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk semua kebutuhan tanaman diberikan secara tepat. Karena itulah maka ke depan sudah mulai akan kita saksikan bergesernya pendekatan produksi tanaman. Daripada memproduksi tanaman sampai katakanlah untuk head lettuce sampai 500 gram yang terbuang itu bisa sampai 60%, yang saleable part hanya 200 gram atau 40%, maka lebih baik membudidayakan head lettuce ini sampai hanya 130 gram, sehingga saleable part-nya bisa sampai 120 gram atau 92%. Ini selain mengurangi biaya untuk budidaya, tapi juga mengurangi beban sampah di perkotaan. Karena itulah maka ini pendekatan baru, baby kailan, baby lettuce, dan seterusnya ini akan menjadi fenomena tersendiri ke depan. Karena itulah maka termasuk juga cabbage, ya, Chinese cabbage ini juga dibudidayakan sebelum menjadi tua, sebelum terlalu banyak bagian tanaman daun yang justru tidak dimanfaatkan. Karena itulah maka berbagai teknologi juga tersedia sebetulnya untuk hidroponik, termasuk juga budidaya terpadu dengan ikan, NFT, aquaponik, NFT, and ebb and flow system ini misalnya. Bapak sekalian, karena kondisi Indonesia yang tropik, saya kira memang persoalan yang paling krusial adalah bagaimana pendinginan daerah perakaran. Selain pendinginan di daerah sud, di bagian atas tajuk dari tanaman itu sendiri. Karena itulah maka kita kembangkan zone cooling system ini, kebetulan penelitian-penelitian saya dan para mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk misalnya menggunakan air yang didinginkan, kemudian disirkulasikan di daerah perakaran, sedemikian rupa sehingga daerah perakarannya akan dapat dijaga suhunya tidak terlalu tinggi. Ini salah satu penelitian untuk menentukan jarak antar pipa untuk pendinginan daerah perakaran. Ternyata ini dengan computational fluid dynamic, kita bisa melihat sebaran temperatur di daerah perakaran. Ini yang 15 cm jaraknya ternyata lebih seragam temperatur daerah perakarannya dibanding yang 20 cm. Ini sekali kita sudah kembangkan modelnya, maka dapat kita lakukan penggunaan untuk berbagai keperluan lain, penggunaan conditional fluid dynamic safety. Kemudian juga sekarang ini berkembang bagaimana artificial neural network digunakan untuk memahami sebetulnya tanaman itu akan tumbuh dengan baik, akan bisa menghasilkan produktivitas, ya, dan mutu yang terbaik pada saat faktor-faktor pertumbuhannya seperti apa. Jadi mencari hubungan yang kuat antara parameter-parameter lingkungan pertumbuhan tanaman dengan target produksi, ini adalah menjadi kecenderungan baru ke depan. Dan bahkan ini salah satu contohnya akan menjadi salah satu basis pengembangan sistem kontrol cerdas. Ini juga kita lakukan bagaimana pemodelan dengan artificial neural network untuk memprediksi suhu bedeng tanaman tomat. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah banyak perkembangan. Senang sekali saya misalnya Pak Nur Samsu ini punya Nudera Fresh di Pangalengan dengan greenhouse yang luar biasa canggih. Nanti juga akan menyampaikan Pak Nur Samsu bahwa teknologi ini sudah dapat diwujudkan, dapat digunakan, dimanfaatkan di Indonesia. Juga Ndaru Farm ini binaan dari Laksamana Ade Sopandi, mantan kasal kita, menggunakan bak ikan, ada 84 buah, dan juga untuk greenhouse dan fish house, ini satu kesatuan dalam satu farm. Dan bahkan juga penggunaan sistem hidroponik di ruangan, dari green amenity, sangat challenging ke depan. Di IPB University sudah mengembangkan mini plant factory,
Ini Pak Rektor IPB University waktu itu berkunjung dengan Ibu Wakil Rektor, Ibu Erika, dan Pak Dekan Fakultas Teknik Grup Pertanian di Mini Plant Factory kita. Karena Plant Factory ini pada dasarnya menggunakan artificial lighting. Kita tadi sudah tahu bagaimana cahaya ini penting sekali untuk fotosintesis. Cahaya dapat berasal dari cahaya matahari ataupun lampu atau artificial light semacam ini. Juga memungkinkan diterapkannya full monitoring and control system. Juga space and resource efficient, sangat efisien penggunaan space-nya. Dan pada umumnya memang digunakan untuk tanaman daun. Juga penerapan artificial intelligence, AI, untuk sistem hidroponik, penggunaan robotik dan sebagainya. Juga smart robotic farmer yang berbasis artificial intelligence. Juga penerapan IoT pada sistem hidroponik sudah mulai dikembangkan. Di IPB juga kita mempunyai, alhamdulillah, beberapa penelitian tentang IoT di bidang ini. Alhamdulillah, ini juga satu pilihan ke depan, dan bahkan bagaimana data collection, data processing, decision making prosesnya dapat diset sehingga dapat kita kembangkan sistem kontrol cerdas yang tidak lagi hanya menetapkan set point tertentu, tapi menggunakan speaking plant approach, yaitu memahami tanaman itu perlu apa. Ini kebetulan alhamdulillah Pak Rektor IPB University telah meresmikan laboratorium IoT untuk mewujudkan pertanian 4.0. IoT ini memungkinkan kita memahami keinginan tanaman. Tidak hanya setempat kita lakukan, tapi juga dari mana saja dan kapan saja untuk memonitor suhu udara, kelembapan udara, memonitor cahaya, dan juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pengendalian lingkungan parameter di dalam greenhouse menjadi tantangan tersendiri, dan ini juga area pengembangan yang sangat terbuka, termasuk bagaimana kita menerapkan smart control untuk plant factory yang tadi sudah saya sampaikan. Karena itulah maka ke depan tantangan-tantangan yang akan yang harus kita hadapi. Pertama adalah optimasi parameter lingkungan pertumbuhan tanaman. Bagaimana seluruh parameter lingkungan pertumbuhan tanaman itu diupayakan berada dalam kondisi yang optimum sehingga betul-betul dapat kita pastikan tanaman tumbuh dengan baik. Mutu dan produktivitasnya baik. Kemudian efektivitas penggunaan bahan, yaitu air dan unsur hara ini sangat penting karena ini bahan yang sangat diperlukan dan biaya merupakan proporsi cukup besar di dalam bisnis hidroponik. Kemudian penggunaan energi juga harus diupayakan sangat efisien. Pengendalian otomatik dan pengembangan robot ini juga penting sekali ke depan untuk bisa precise dalam kita mengendalikan parameter lingkungan pertumbuhan itu. Juga ICT dan inovatif marketing system penting sekali, apalagi sekarang dengan ICT yang semakin berkembang, kita dapat memanfaatkan ini untuk marketing system yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah pengembangan bisnis hidroponik berbasis komunitas. Saya usulkan agar kita ini yang para pendaftar yang sudah ribuan ini, mari kita membangun komunitas. Ini kalau 4.000 yang pendaftar ini atau bahkan bisa tambah lagi, kita bangun komunitas hidroponik Indonesia misalnya, dan menghasilkan dengan pola subcontracting, ada leading company yang bisa mengatasi berbagai persoalan teknologi maupun pemasaran. Insya Allah dengan demikian kita akan dapat memanfaatkan cahaya matahari yang ada sepanjang tahun, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa itu, untuk kita panen menjadi glukosa, menjadi karbohidrat yang diperlukan untuk tanaman dan juga untuk manusia dan juga untuk hewan. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini salah satu contoh tanaman lettuce yang kita budidayakan di kebun Cikarawang IPB University. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Prof. Heri sangat concern terhadap parameter-parameter lingkungan tumbuh tanaman tadi. Mulai dari kekayaan cahaya matahari yang kita punyai di iklim tropika ini. Kemudian ada juga peningkatan kadar CO2 yang luar biasa. Ini kalau kita bisa konversi ke arah peningkatan biomas yang bisa kita manfaatkan.
insya Allah ini akan lebih bermanfaat, masih banyak potensi yang bisa kita gali. Dan itulah beberapa memang inovasi-inovasi yang telah dilahirkan di IPB ini oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah tokohnya beliau, Prof. Heri Soehardianto.